Informasi berikutnya ini, jika berkunjung ke Tegal, jangan lupa untuk mampir ke kafe ala kapal yang katanya Instagramable ya. Selain dekorasinya yang menarik, kafe ini ternyata juga punya menu unik, namanya Kopassus. Ini dia Kano Point, kafe Instagramable di Tegal, Jawa Tengah. Gimana enggak, kafe berdesain layaknya kapal, pantas jadi tujuan. Soalnya kafe seperti ini satu-satunya di kota Tegal. Ini kita lebih ke kapal ya, jadi kita terinspirasi dari kapal. Mungkin kita lihat di kota Tegal belum ada yang seperti kapal, jadi kita bikin kapal. Sambil menikmati dekorasi, pengunjung disuguhkan ragam sajian yang gak kalah seru, sebut saja Kopassus. Eits, Kopassus di sini merupakan kopi susu plus gula aren. Segar, nikmat! Ada juga nasi goreng smoked chicken yang bisa jadi pilihan. Dari segi menu makanan, menu minuman juga harganya terjangkau dan enak. Berarti ini tempat cocok untuk nongkrong atau gimana, Pak? Iya, kalau untuk kalangan anak muda juga cocok. Nggak heran kan, kafe ini menjadi pilihan banyak orang. Mulai dari keluarga sampai anak zaman now. Apalagi setiap Selasa dan Jumat ada hiburan musik akustik yang buat pengunjung makin betah. Triyono Saifullah melaporkan untuk Net.